Yahudi, Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam semua percaya akan adanya Nabi Adam, meski orang Turki lebih menurutnya pada diri sendiri. Kenapa lagi? Nah, kemudian dipuja orang Adam. Jawa sebelah barat atau kita tahunya dari Allah telah menjanjikan kepada kami tentang perang yang akan terjadi di Al-Qim. Jika saya menemukan peperangan itu, maka saya akan korbankan diri dan harta saya. Ketika saya terbunuh, maka saya akan menjadi salah satu syuhada yang paling baik. Dan jika saya kembali, maka saya adalah orang yang terbebas dari neraka. Dari kali bahwa dua lembah yang paling baik di kalangan manusia adalah lembah yang ada di Mekah dan lembah yang ada di Al-Qim, di mana Nabi Adam diturunkan. Di dalam lembah itu, satu lembah yang dari mana bisa membuatkan dari Abu Said Al-Khudri mengatakan dan Nabi pun memberikan saya sepotong makanan. Itu wadah ini nggak sebolong gini itu wadah ini. Ada pada tahun 507 mesnang muka sama dengan keberadaan kerajaan-kerajaan suku di Nusantara. Udah dibongkar bukan baru ini. Barangnya udah dibongkar bukan barang baru. Kerajaan-kerajaan itu ada pada tahun 507. Pakai dua solasiban. Kerajaan-kerajaan itu ada pada tahun 500 sampai 600 Masehi. Sedangkan kerajaan Hindu pertama di Nusantara adalah kerajaan Salaka Negara di Banten, tepatnya di Kabupaten Pandeglang sebagai ibu kotanya. Luas kekuasaannya meliputi Banten dan Jawa Barat sampai Cirebon, dan sebagian pulau Sumatera dikuasai Salaka Negara yang kemudian diganti menjadi kerajaan pada 345 Masehi. Udah dibongkar bukan baru nih. Sebelum ada kerajaan Salaka Negara di Nusantara, jauh sebelum udah dibongkar. Masyarakat asli Sunda Bangka diturunkan dari Nabi Adam yang mengajarkan nama-nama Belanda dengan metode suku kata Hanacaraka. Bukan barang baru. Kalau tadi nyolok kartu, HP nih. Ya. Sebagai manusia pertama yang ada di Sunda, dan juga berhubungan kuat dengan ajaran Tauhid dari Nabi Ibrahim versi Islam, Kristen, dan Brahma versi Hindu yang menyebabkan ajarannya pertama kali di dunia yang sudah ada pada sebelumnya. Bisa dipakai, ini bisa dilakukan. Kita bisa lihat dari literatur dan keyakinan orang Jawa yang berkeyakinan kejawen, kejawaan, atau kejawaan yang menghubungkan Tuhan semesta alam dengan sebutan Sang Hyang Widi atau Hyang. Dan di masyarakat Sunda, Sunda memegang keyakinan akan kepercayaan terhadap Nabi Adam sebagai manusia pertama di tataran Sunda dengan keyakinan di tanah Sunda lah pertama kali menghangkat satu Tuhan, yakni Sang Hyang Esa atau Sang Hyang Widi.
Dia juga disebut sebagai pencipta alam, atau pencipta jagat, atau penguasa alam dan dataran sedemikian, atau benda. Salah satu masyarakat pengembaraan sejarah dari zaman Nabi Adam pertama ada ini adalah orang Baduy. Masyarakat Baduy merupakan masyarakat yang dilestarikan oleh kerajaan Banten Lama. Sebelum Banten Islam Walatan Hasanuddin, lebih dulu ada Banten Lama dengan rajanya yang dikenal dengan gelar Prabu Pucuk Kumun yang semuanya menganut keyakinan Sunda Wiwitan. Melihat fakta sejarah, dapat kita lihat ada jurang menengah antara masa zaman keberadaan makhluk purba dengan manusia pertama. Di mana makhluk purba punah 45.000 tahun yang lalu, kemudian baru manusia pertama diciptakan dengan yang berbeda versi sekitar 3.094, 4.000, 4.000. Ditambah lagi, penemuan Plato yang menulis tentang peradaban Sunda Langia di benua Atlantis Nusantara, tepatnya di Laut Jawa, dalam bukunya Timaus dan Critias, Atlantis Sunda Land sudah ada sejak 11.600 tahun sebelum Masehi. Dengan ditemukannya situs piramida terbesar di dunia, situs piramida Gunung Padang diperkirakan ada pada 11.000 sampai 15.250 tahun sebelum Masehi. Ini menjadi peradaban manusia tertua dan terbesar di dunia, mengalahkan Mesopotamia dan Mesir yang selama ini diartikan sebagai peradaban manusia tertua. Peradaban manusia pertama ada karena Adam turun ke bumi di tanah Sunda dan keturunannya membangun peradaban di Sunda. Jadi, jika melihat dari peradaban manusia pertama, ada jarak yang menjadi jurang menengah antara makhluk purba dengan manusia pertama, kurang lebih 35.000 tahun. Jika menurut adapu yang ke turunan pokoknya adalah dan peradaban manusia pertama yang mulai di pantas berarti ada jurang menganga sekitar 30.000 tahun bumi dalam kekosongan setelah kepunahan makhluk purba. Jika peradaban Mesopotamia di lembah sungai Eufrat dianggap sebagai peradaban tertua, seperti yang tepat. Dalam silsilah keturunan para nabi, dalam silsilah keturunan para nabi, setelah Adam, anaknya Syams melahirkan dua generasi, generasi para nabi dan generasi para dewa. Generasi para nabi setelah Syams, yaitu Nabi Idris dan Nabi Nuh. Baru setelah itu kepada Nabi Kebetulan panjang, kebetulan ponok, mesin. Benar berada di Nusantara. Ngapun aja tuh. Gimana sih ini dia? Kalau kena belum penyaringan. Hingga akhirnya, benua ini terbang dan menjadi kepulauan di Indonesia meliputi sembilan pulau lain, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Namun tidak berbohong, dan itu tidak boleh menjadi sejarah manusia yang sebelumnya terlalu yang sudah awal 11.600 sampai 15.250 tahun. Salah satu peradabannya yang masih terkubur adalah piramida Gunung Padang manusia dan hasil penelitian para ahli ditemukan usia karbon di sana sudah ada sejak 11.000 sampai 25.000 sebelum Masehi. Inilah peradaban dunia pertama, sekaligus peradaban manusia pertama kali ada pada zaman dari Adam. Peradaban India, bila dikisi berurut, adalah sebagai berikut. Sudah adalah zaman Nabi Adam 701
Itu masa sebagian besar es di gunung sudah mulai lenyap sehingga permukaan air laut naik lagi. Tanah-tanah rendah di daerah paparan Sunda dan paparan Selatan dan menjadi lautan spesi hingga menjelang pulau Nusantara. 08. Kemudian zaman Nabi Ibrahim Mesopotamia di Irak, lalu disusul India kuno, Mohenjo-Daro Pakistan, dan merupakan zaman dari Anwar. Wajah kula perakitan anak ngodei wajah kula perakitan anak di dalam kolam renang tak bersabar di daerah Sleman, Jawa Tengah. Jika memang benar, maka kita sudah tahu kapan Candi Borobudur dibuat di bawah pengawasan Nabi Sulaiman. Dan seterusnya, ini peradaban sekarang. Dari penjelasan tadi dan referensi sejarah juga peradaban manusia, kita bisa simpulkan bahwa Nabi Adam didirikan kebun tepatnya di Al-Ghin sudah lama sebuah oasis yang hilang di Pulau Jawa dengan keadaan alam seperti Sunda dan Jawa. Dengan diturunkannya Nabi Adam sebagai manusia pertama menggantikan peradaban manusia pertama dimulai dengan bermegahnya Atlantis yang pernah dilakukan. Ya, ini plastik aja. Nah, aku kurang plastik. Aja tinggal saya pakai. Dan hal ini perlu tadinya cos tadinya cahi eta dan mendalami penelitian di gunung padang Cianjur hingga dengan benar-benar yakin dan percaya bahwa Nusantara merupakan basis utama peradaban manusia di dunia. Cuma yang mau saja sapu tahan apa lima. Mau kasih diputer-puter dong guys nyekle. Biasakan nonton sampai selesai agar tidak salah paham. Tempo udah tadinya benar tuh. Video ini durasinya panjang, 5 menit 14 detik dan masih sangat baiklah. Namun pengalaman yang akan terdapat daripada menonton video durasi. Karena pembahasan yang tidak banyak sangat membosankan dan kita akan mengalami informasi. Iya, biasa. Semoga semakin mudah dipahami dan tentunya lebih menarikkan. Selain yang akan kita angkat kali ini, Dor sebagai sosok Rahman dan Nabi Muhammad sebagai reinkarnasi Nabi Ibrahim. Ini Buddha, Yahudi, Kristen, dan Islam memiliki banyak kesalahan. Semua agama itu, kalau kita pelajari kitab-kitab mereka, kita berbicara tentang keesaan Tuhan. Masalahnya terakhir dan praktik-praktik yang mengalami deviasi dari spirit aslinya. Jain Ahmad Gini ataupun Dr. Juga dengan sekte-sekte yang nasrani. Benar kan deh.
kita tidak bisa mengatakan jika spiritualitas Islam sebagai ajaran kemarin sore atau agama baru. Islam merupakan kombinasi pengajaran tentang kepasrahan kepada Allah sejak awal sampai kepada pengajaran sekarang. Semua agama kuno yang mengajarkan keesaan Tuhan dapat dipastikan sebagai agama tauhid, agama samawi, atau agama taslim dan mengajarkan cara tutup dan kepada Tuhan, The teaching of tauhid sejak Adam sampai kepasrahan. Salju eta ieu teu dipakenya jumlah penduduk dunia saat itu geus ngeureuh ieu mah pada wilayah jalan negara kayak gitu kepake kan gitu kan channel katanya suka sama juga di sini itu warisan guru-guru spiritual seluruh sehingga berada pada level lima yatratan kalian tersegan kepada semua bangsa. Karenanya, ibunya dikenal sebagai Bapak Tauhid atau Monoteisme bagi sebuah kebanyakan. Versi Injil menyebutkan awalnya, ia bernama Abraham. Lalu diubah Tuhan menjadi Abraham, yang berarti Bapak semua bangsa, Father of Nations, Father of Many. Kejadian 17 ayat 5, kamu tidak akan disebut Abraham lagi, melainkan Abraham, wah, didinya, eh. Aku telah menjadikan Bapak dan Bapak bangsa. Mahabharata juga mengatakan hal yang satu. Narayana menciptakan Brahma dan menetapkan bahwa ia akan menjadikan penghulu dari manusia. Bahwa mereka. Dalam dan bukan pula seorang dia adalah seorang berbeda dengan Ibrahim, eksistensi dan pesan-pesan bahagiannya bersifat sebuah etnis dan ajaran agama. Bahkan syariat Ibrahim diadopsi secara rahasia dalam sebuah tradisi sama, termasuk misalnya seperti ajaran dan sebagainya. Tarik ajaran mana kota di satu yang syukur karena kabalan jelas. Oh,
tak? Foto dari ada orang. Ini berarti itu ya. Banyak penyakit yang kau punya. Kau punya apa? 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 Kau
yuk. Kunci kapan kunci ban? Kunci ban. Apa aku plastik? Kunci sama kunci itu. Ini kunci ini. Apa sih yuk? Mau kunci karena dia apa bu? Nyarehat kapan nyarehat? Oh, itu apa sih? Ini plastik. Ntar yang kunci nanya kita. Tanggal sabar tanggal genap ya. Jadi berarti tanggal 5 gitu ya. Mana yang tegel belum cari bukan pak? Tapi dah lupa polisi sudah ini kacang gitu kan? Sana sana ya surat kita ya, nak sensasi kacang gitu. Jadi ayah waktu jemputin di Bandung baru.
Thank you.
kulon ngaruna aja lah. Umay. Kayak poin. Masih hayu umay ka kulon. Hah? Ah, ditu mah bosan. Geus reman ngalih jalan. Kami jalan dia tuh kan. Oh, jalan kulon. Dia kurang kene dina cepoya. Ada kurang kene iya di dia. Kan dia radio lu dina cepoya. Heeh, baliknya Gunung Parat tadi itu tuh Pak, Gunung Padang. Ini Gunung Padang. Ini tuh deket Bandung. Jalan Kota itu tuh paling di daun lempang, bahkan banyak yang kasih aja mulai mana. Tak kalau ada rumah nih itu nyala kalau buka. Tapi berkurangan. Gede ya nama jalan. Baliknya bu, mana yang saya ke Gunung Padang kurang mana? Baliknya kayak apa? Kiting ya. Jadi kamu nggak punya pemajikan anak, mau ada apa? Mas dia? Rumah jadi kali, kalau itu berat kilo apa? Malah lega.
Tindang dia kala. Apa tindang dia? Anak mas. Siapa mak? Ya. Mak
Jadi paeh motor nak. Ini. Yo. Tarik tinggi dah. Waduh. Oh, acai.
Ian mana ngelapot mah.
Mantap, 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 mantap.